Situasi yang tidak kondusif, jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun batal menyita rumah guru Soekarno Putra. Meski guru menolak rumahnya dieksekusi, PN Jaksel akan tetap menjalankan putusan pengadilan. PN Jaksel hanya menunda jadwal eksekusi. Adapun eksekusi rumah guru merupakan buntut dari guru kalah gugatan perdata melawan Susi Angkawijaya dan dihukum ganti rugi material 23 miliar rupiah. Banyak sekali massa yang menjaga tempat objek eksekusi tersebut. Artinya situasinya menjadi tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya proses eksekusi. Apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim di dalam putusan tentu harus dilaksanakan.